Pria ini bernama James Bond. Dia adalah seorang agen rahasia Inggris terbaik di negaranya. Untuk itu dia diberi tugas oleh negaranya untuk menyelesaikan misi-misi besar yang bisa membahayakan negaranya. Dia diberi wewenang penuh dan diberi lisensi untuk membunuh targetnya. Pemerintah Inggris mendukung dengan dana tak terbatas untuk menjalankan tugasnya. Dan pria berjas merah ini adalah seorang ilmuwan terbaik Inggris di masanya. Ia bernama Key, yang diberi tugas oleh pemerintah untuk membuat alat canggih buat negaranya. Memperlihatkan alat canggih terbarunya. Berupa sebuah mobil BMW yang sudah dimodifikasi dengan bodi anti peluru, dan bisa dikendalikan jarak jauh dengan menggunakan sebuah remote handphone. Key menyuruh James Bond untuk melihat dan mempelajari mobil canggih buatannya. Lalu Key memberikan tutorial menjalankan mobil itu kepada James Bond dan bilang untuk hati-hati karena masih dalam uji coba. Setelah James Bond mencobanya, Key dibuat tak percaya. Ternyata dia lebih jago menjalankan mobilnya daripada dirinya seperti sudah terbiasa padahal merupakan temuan yang baru diperkenalkannya. Dan Key dibuat geleng kepala dengan keahlian James Bond menjalankan mobilnya.